serta kami muliakan saudara pembina Kiai Ihya Ulumuddin yang dimana saya tunggu-tunggu bahwa doa beliau. Yang kedua yang kami hormati Ustaz Gus Syahabuddin yang saya tunggu barokah doanya dari beliau serta teman-teman yang dimana pada malam hari ini telah hadir bersama-sama, yaitu intinya meminta doa-doa dari kami semua, tak lupa dari para pengurus Mahathir Al-Haramain. Sebenarnya saya itu agak grogi berdiri di sini. Sebenarnya terus hati saya, karena itu grogi. Untuk tadi ada yang menyuruh apa itu untuk sampaikan. Saya bingung apa yang saya sampaikan itu apa. Sebenarnya tadi berdiri di bingung. Motor. Berhubung ini acara kami bertiga yang akan berangkat ke namanya kelas pelajar, yaitu ke tanah Arab. Intinya saya mohon doa restu dari teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang antum cita-citakan, apa yang antum harapkan, mudah-mudahan dapat tersampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah. Terusnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang pertama bagi pembina Ustaz Syahrudin, selama di sini saya terus kurang apa ya, namanya itu kurang jadi seorang santri. Sebenarnya ada kemarin ada salah satu hawail tanya kepada saya, kamu itu anak baru itu kok sering-sering keluar. Sebenarnya saya bingung. Sebut nama. Mungkin ada salah satu hawail kemarin. Kamu itu orang baru kok sering-sering keluar. Sebenarnya saya keluarnya itu ya yang pertama itu dulu waktu acara itu kan saya sering keluar. Ya mungkin itu adalah salah satu profesi saya waktu saya di pondok belakang. Sebenarnya saya itu agak kaget sama Ustadz itu, namanya Ustadz Hasanuddin dikirim ke sini itu saya itu takut. Takutnya apa? Mendengar namanya Al-Haramain itu. Itu kan pondok pengembangan dakwah. Sebenarnya saya itu kemampuan itu belum sampai seperti Al Mustafa. Untuk segala macam kemampuan itu sebenarnya itu tidak sama dengan semua. Bahkan jauh dari itu semua. Seperti itu yang guru saya yaitu Ustaz Hasanuddin. Sebenarnya saya seorang santri harus ikut apa yang dijalankan, apa yang dilingkungkan kepada saya. Sebenarnya saya itu tidak mampu untuk di pondok Al-Haram ini. Mungkin di sini tidak banyak lebar bagi saya yang kedua, mohon maaf yang sebesar-besarnya buat pengurus atau santri-santri Al-Haram di sini. Mungkin dari saya ada perlakuan atau kata-kata saya selama saya di sini. Mungkin kata-kata belakang 4 bulan saya di sini. Itu kotornya, coba bersihnya itu saya berapa bulan? Mungkin bersihnya itu cuma seminggu. Hari. Dua minggu. Hari. Mungkin akhir-akhir ini saya sering pulang ya karena ada masalah. Mungkin saya mohon maaf kepada lagi, terutama buat Adina. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin saya selama di akhir-akhir ini saya sering pulang, maka izin saya itu
satu hari atau dua hari itu tetap sih, karena mungkin tidak dibanyak lebar ya, mungkin ada soal. Saya mau menangkap ya sebenarnya. Mungkin menurut saya kurang lebihnya mengenai upload ya, kemudian mungkin dari saya tuh segini. Sambutan yang terakhir dari teman kita, saudara Adi, sekaligus permintaan, mengabulkan permintaan dari teman-teman untuk menyanyikan lagu Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal iman wal quwwah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya taati amina wa murabbi ruhina Ustaz Ihya Ulumuddin, dan yang saya hormati dan saya taati Ustaz Nalkir Karim, Ustaz Syihabuddin, dan seluruh santri Haromen, khususon sesepuhnya utama ingin puniko awahil singgun yang sudah lama. Utama tapi belum awahil Ustaz Intihar. Cepat aja. Alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan malam hari ini yang tadi dikatakan oleh Akhi Irtihad Muwadda'ah, ini ya muwadda'an ya. Jadi menurut saya sini muwadda'ah hanya sementara saja. Insyaallah tetap kita bisa kok, bisa ketemu. Ya mungkin lewat mana-mana bisa, karena namanya sudah modern. Allah. Dari sini kami hanya bisa menyampaikan, khususnya saya pribadi menyampaikan banyak ribuan terima kasih khususon kepada Abina, Ustaz Ihya, Ustaz Syihab, dan para naib dan sebagainya, para awahil. Yang saya mengingatkan saya, karena walaupun begini santri di antara kita semuanya di sini, terkadang ada yang apa yang masih lumayan banyak yang kurang mengingatkan, dalam artian di situ ketika ada apa masih entah malu atau apa untuk mengingatkan ketika kita mungkin ada zalat atau gimana. Jadi saya khususkan, saya sangat terima kasih kepada beliau-beliau yang mengingatkan kami, yang kritis kepada ahwal kami, karena di sini kami ya belajar ya, di sini kami dalam rangka menuntut ilmu wal amal. Alhamdulillah di sini sangat disarankan, dianjurkan untuk apa? Untuk tatbiqus sunnah, untuk mahabbatus sunnah, sehingga di sini banyak sekali apa yang dapat kami raih, apa yang dapat kami dapatkan dalam jangka waktu yang apa, yang sangat pendek ini, sangat banyak. Dan pokoknya semua ribuan terima kasih sangat kami ungkapkan. Ini
yang sering seperti tadi yang diungkapkan oleh Akhi Zaidul, terkadang namanya ada